melakukan demo. Dan tanggal 1 Juli hari TPNOP, masyarakat jangan terpengaruh untuk melakukan aksi dan lain-lain. Mari kita sama-sama jaga Manokwari baik. Hari TPNOP, masyarakat jangan terprovokasi untuk melakukan aksi demo yang dapat merugikan diri sendiri. Shalom, saya Solomon Purwa, tokoh masyarakat Arowi dan juga sebagai ketua RT, menghimbau pada 1 Juli hari TPM-OPM, masyarakat jangan terprovokasi untuk melakukan aksi demo. Mari kita semua bekerja untuk menjaga keamanan agar Manokwari tetap aman dan damai di dalam bingkai NKRI. NKRI harga mati. Jangan mudah terhasut oleh isu-isu yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bersama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan agar tidak ada lagi usaha-usaha yang dapat merusak persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di tanah Papua, seperti terorisme maupun separatisme yang bertanggung jawab dengan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Papua rumahku, NKRI negaraku. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kami mengecam segala bentuk diskriminasi dan rasisme yang dapat menciptakan instabilitas wilayah khususnya di Papua dan Papua Barat. Kami menolak segala bentuk propaganda dan ajakan-ajakan untuk melakukan aksi dari kelompok-kelompok separatis yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan di Provinsi Papua Barat. Papua rumahku, Indonesia negeriku. Terima kasih. Menjaga tanah Papua dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kami, Garda Merah Putih Papua Barat, siap menjadi garda terdepan dalam persatuan dan kesatuan serta menjaga keharmonisan antar umat beragama dan antar masyarakat di Papua Barat. Kami, Garuda Merah Putih Papua Barat, menolak dengan tegas dari kelompok-kelompok yang berusaha memanfaatkan situasi dengan menyebarkan berita-berita hoax maupun memanfaatkan situasi politik untuk kepentingan pribadi dan menciptakan konflik di masyarakat. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat keamanan TNI dan Polri untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di seluruh Provinsi Papua Barat. NKRI harga mati, Papua rumahku, Indonesia negaraku.